Buat kamu semua yang lagi cari rumah Surabaya dengan harga 2 eman, ini dia kita punya jawabannya di Panjang Jiwo Permai. Jadi lokasinya bagus sekali ya, dan paling penting adalah rumah ini masih baru gres. Seperti apa rumahnya? Kita akan langsung review untuk kamu semua, tapi sebelumnya jika kamu mungkin teman-teman semuanya, sobat sahabat dan juga teman-teman cerita properti baru pertama kali hadir di channel ini ya, silakan subscribe dulu supaya mungkin bisa dapat info-info lumayan buat tambahan info ya, kalau cari rumah atau mungkin titip jual rumah, titip jual sewa dan sebagainya. Dan mungkin rumahnya juga mau direview, silakan boleh subscribe, like, komen, share dan juga tinggalkan komen yang mungkin bisa membangun channel ini ya. Oke. Ini dia rumah yang akan kita review di edisi kali ini, rumah di Panjang Jiwo Permai ya. Jadi lokasinya di depannya nggak ada rumah ya. Jadi ini jalannya cukup luas, cukup lebar. Ini posisinya seperti ini ya di jalannya. Oke. Rumah yang akan kita review kali ini adalah rumah dengan ukuran 135 meter persegi ya. Lalu panjangnya ini, dimensi lebarnya dari tembok sini ke tembok sana adalah 9. Panjangnya 15. Untuk luas bangunannya ada 198 meter persegi, 2 lantai, kamarnya ada 5+1 dan juga sudah SHM, air PDAM, listrik lengkap. Carport 2 mobil ya. Jadi carportnya bisa 2 mobil sini. Dan yang paling penting teman-teman, sebagaimanapun bebas banjir dan lain-lain ya di Surabaya mungkin ya. Tapi ini sudah kita tinggikan, sudah ditinggikan. Wah, lumayan tinggi banget loh kalau kita lihat dari jalan seperti ini. Oke, sudah ditinggikan. Carportnya bisa untuk 2 mobil yang bagian luar. Sudah cakep banget materialnya ya, bagus. Anti slip, anti licin. Ada taman simple, tandon dan juga meter air sudah ada di sini ya. Oke, 2 pagar yang sini bisa untuk mobil, satu lagi. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat fasadnya dulu ya, modern minimalis sekali ya. Oke, dengan pemilihan warnanya lebih ke krem dan putih dan ada aksen coklat pada fasadnya. Oke, hadap utara rumah ini, jadi pencahayaan cukup terang ya. Kita lihat dulu, kita cek. Nah, materialnya sudah YKK semua, Waikiki ya. Oke, Waikiki. Oke, YKK. Dan ini dia tampak depannya asri sekali ya. Ada pohonnya sehingga mungkin cahaya juga terfilter bagus. Lantai 2. Oke, kita akan langsung masuk dari pintu utama ya. Ini pintu utamanya, kita tutup dulu ya, coba ya buat teman-teman ya biar merasakan sensasinya ya. Oke. Nah, seperti ini pintunya teman-teman. Pintu utamanya ya. Mungkin kalau mau ditambahkan 2 pintu bisa teman-teman, tapi sayang kusen YKK-nya nanti ya. Kusennya sudah YKK soalnya, jadi aman sekali dari rep dan sebagainya. Kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, okay. Masuk ke dalam rumah. Nah, ada apa saja? Ada kamar di lantai 1, tapi sayang kita nggak bisa masuk ya. Oke, okay. Ukurannya sih lumayan gede kamarnya ya. Jadi kita akan coba gambarkan untuk teman-teman semua. Lalu ini ada space untuk living room, bisa di sebelah sini. Mungkin kalau mau dipakai untuk terima tamu bisa di sebelah sini juga ya. Selain itu ada kamar juga di sebelah sini. Ada satu kamar, pencahayaannya bagus, kita ukur ya. 1 2 3 4 sekitar 4 meter kali 3. Yes. Jadi betul sekali, ini dibagi kamarnya 3 meter, 3 meter, 3 meter, karena lebarnya 9 ya. Jadi ruangan ini pasti juga 3 meter. Oke. Kita lihat kembali ya, dari
arah pintu masuk seperti ini. Yes, oke, okay, ada kamar satu lagi. Ukurannya hampir sama sih, sekitar 4x12, mungkin bisa lebih panjang kalau kamar yang ini ya. Oke, okay, ada living room di sini. Lalu sebelah kirinya tangga menuju ke lantai 2. Kita ke belakang, ada apa saja? Sebelah kanan kita ada dapur. Ada dapur, sudah lengkap dengan top table-nya. Sudah ada sink-nya juga, lengkap ya. Anda tinggal tambahkan furnisnya aja. Tempat kompor juga sudah ada ya. Oke, okay. Lalu setelah dapur ada kamar mandi pembantu. Ini yang di sisi kanan ya. Jadi sisi kanan ada kamar, living room, dapur, kamar mandi pembantu. Di sisi kiri saya ada kamar pembantunya ya. Lalu ini, nah ini ada void-nya teman-teman. Sobat sahabat cerita properti, ada void-nya sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara bagus, tidak tertutup. Tapi kalau Anda nggak suka, mungkin karena masuk air hujan ya, nanti bisa ditutup dengan bahan polikarbonat misalnya. Oke, okay. Selain ada kamar pembantu ya, saya liatin lah, nanggung ya. Oke, okay, lumayan, cukup besar. Nah, di sini ada kamar mandi. Ya, pemilihan materialnya sudah cakep ya, motif marmer ya. Menambah kesan lux, tinggal Anda tambahkan lampu supaya lebih terang saja. Oke, okay, sudah lengkap dengan toto. Lalu ada juga wastafel, shower. Oke, okay. Siap. Nah, tuh arah pintu masuk depan. Nah, dari sini ini bawah ini biasanya mungkin bisa Anda desain untuk gudang kecil ya. Untuk gudang kecil, koper, misalnya gudang-gudang apa, silakan Anda desain yang bagus ya. Kita akan langsung naik ke lantai 2 rumah panjang jiwa permai 1 ini ya. Oke, okay. Lumayan, memang tangganya nggak terlalu besar, hanya satu orang mungkin papasan bisa ya. Ya tapi sudah cukup oke lah, saya naiknya tidak terlalu lelah atau capek karena ukurannya ergonomis. Oke, okay. Nah di lantai 2 ini pada posisi berdiri saya di tangga ini, sebelah kanan ini begitu luas. Wah, ini living room bisa Anda tempatkan di lantai 2. Kalau mungkin lantai 1 kurang besar, living roomnya bisa ditempatkan di lantai 2. Atau mau bangun satu kamar, atau mau jadikan master bedroom disambung dengan kamar ini. Karena ini master bedroomnya di sebelah sini ya. Master bedroomnya di sebelah sini, saya posisi berdiri dari tangga. Nah, bisa Anda jebol mungkin untuk disambung jadi master bedroom. Karena pencahayaannya bagus sekali. Banyak nih, nah materialnya sama YKK juga. Ada balkonnya ya, kita bisa santai-santai di sini ya. Ini dari living room lantai 2, ada mobil kenceng banget. Oke, okay. Ini living roomnya, ada pintu keluar ya, kita bisa keluar. Nah, oke, okay. Kita mau lihat mungkin seperti ini, kita bisa lihat. Oke, okay. Suasana sekitar. Oke, okay. Masuk dari balkon kembali, kita ke kamar master bedroom ya. Saya ambil jalan posisi dari tangga saja supaya Anda tahu, oke. Okay. Nah, kenapa saya sarankan bisa Anda tembus atau Anda jebol karena atau Anda sambung dengan living room? Karena master bedroomnya mungkin tidak terlalu besar ya, karena 3 meter kali 5. Ya, sekitar kali 4,5 kali 5 lah ya. Tapi dapat pencahayaan juga dari sini. Lalu ada kamar mandi dalam. Rumah ini cocok sih, menurut saya bagus ya. Ada void-nya juga kamar mandinya, ada buka jendelanya. Jadi cahaya bisa masuk, Anda tinggal tambahkan lampunya lebih terang ya. Sudah lengkap di sini ya, ada WC, wastafel. Lalu juga shower, materialnya juga sama ya, oke, okay. Saya suka pemilihan warna kusen dan pintunya karena putih-putih, bersih sekali kelihatan ya. Oke, okay, kita posisi berdiri dari living room. Ada dua kamar, kiri dan kanan. Jadi di bawah dua kamar, di lantai 2 ada 3 kamar. Kita ke kamar yang kiri terlebih dahulu. Sekitar 3x4 ya, 3x4 dapat pencahayaan, dapat jendela juga. Oke, okay, di sini ya. Bisa lihat ke bawah. Nah, tuh. Oke. Okay. Lalu kita ke kamar berikutnya, tapi kita mampir dulu ke kamar mandi. Jadi kamar mandi luar lantai 2 ya. Ada jendela bukaannya, jadi sehingga cahaya masuk terang banget. Kamar mandi ini sudah lengkapi steker untuk water heater, mungkin ada shower, materialnya sama untuk dindingnya, motif marmer, dan ya tinggal dipakai aja.
Oke, ini adalah kamar yang berikutnya. 2, 3, 4 ya, lumayan loh, besar loh kamar yang ini. Sekitar 4x4 ya, jadi 4x4. Nah, 4x4 ini dapat sama. Jadi ini mirror dengan kamar sebelah sana, cuman ukurannya yang berbeda. Sana 4x3, ini 4x4 ya. Saya nggak akan lama-lama karena di belakang ada pekerjaan, jadi sebenarnya cukup berisik banget. Kalau misalnya yang kamar sebelah ini bisa di-connecting sebenarnya, kamar sebelah ya. Yang kamar ini nggak bisa, tapi sebenarnya private sih, tenang, aman banget. Jadi, so don't worry lah ya. Oke, sekali lagi seperti ini, lantai 2-nya. Kita kasih view 360-nya untuk Anda, sekali lagi. Plafon lantai 2 cukup tinggi ya. Sekitar 3 meter lebih ya, oke. Oke, seperti ini. Cocok sih, lantai 2-nya bagus banget menurut saya ya. Selain juga sebagai bisa rumah tinggal, rumah ini bisa jadi rumah kos. Karena tadi di atas living room bisa jadi kamar, di sini bisa jadi kamar. Jadi kamarnya bisa 7+1 kalau mau jadikan kos ya. Karena kalau kos mungkin nggak butuh space banyak untuk living room dan lain-lain. Bisa dipakai untuk kos. Oke, ini dia rumah Panjang Jiwo yang masih baru, kinyis-kinyis, baru gres. Bisa untuk pasangan muda, atau mungkin buat usaha kos-kosan Anda, atau mungkin buat apa ya, daerah sini kantoran juga boleh sih sebenarnya. Oke, so yang pasti sekian cerita properti dari rumah Panjang Jiwo, harga 2 M-an, masih baru banget rumahnya. So terus kunjungi Cerita Properti, stay tune.